Seorang pria terekam kamera amatir warga nyaris tertabrak rangkaian kereta api di perlintasan Laswi Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore 14 Mei 2023. Beruntung seorang penjaga perlintasan dengan sigap menyelamatkan nyawa warga tersebut, aksi heroik ini juga viral di media sosial. Inilah rekaman detik-detik seorang warga nyaris tertabrak kereta api di jalur perlintasan Laswi Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore 14 Mei 2023. Nampak pria tersebut dengan santai melintasi perlintasan meski kereta api melaju kencang dari arah barat menuju timur. Kejadian bermula saat kereta api Malabar dari arah Jakarta menuju Garut melintas di perlintasan Laswi. Tak disangka meski petugas sudah menurunkan palang pintu perlintasan serta membunyikan sirine, warga tersebut dengan santai menerobos perlintasan. Petugas yang berjaga dengan spontan berlari untuk menyelamatkan nyawa warga tersebut. Selang sepersekian detik, kereta api yang melaju kencang tersebut nyaris menabrak petugas dan warga yang menerobos perlintasan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurut penjaga perlintasan kereta api Jalan Laswi, setelah diselamatkan, pria tersebut langsung trauma. Selain itu, meski petugas seringkali menegur warga agar tidak masuk ke dalam perlintasan, namun banyak warga yang masih melanggar aturan. Sebenarnya kemarin sudah mengamankan pintu perlintasan pada saat yang tepat, pas KA mau lewat. Keadaan pintu kemarin sudah aman, tidak ada yang melintas, baik pengendara roda 2, roda 4, ataupun pejalan kaki. Tiba-tiba kemarin ada pedagang asongan. Dia udah berhenti di dekat roda mie ayam. Cuman ketika lihat KA Malabar udah dekat, beliau malah jalan kaki dengan secara perlahan. Itu kayak sengaja atau gimana, Kang? Mana? Itu kayak sengaja atau gimana? Atau gimana mau nabrakin diri? Kalau setelah saya lari, perhitung kalau dibiarin pasti ketabrak. Makanya saya lari sambil loncat sambil dipeluk gitu. Makanya kalau didorong, saya nanti yang kena. Kalau ditarik, kita kena dua-duanya. Makanya saya inisiatif untuk loncat sambil dipeluk gitu. Itu sempat diperingatin belum, Pak? Sempat, Pak. Soalnya kalau KA udah deket, pasti kita pakai priwit gitu. Masyarakat diimbau agar menaati seluruh rambu perlintasan kereta api agar tidak terjadi kecelakaan saat kereta melintas. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.